arah-arah ini banyak komen li. Komen apa? Ya kan ini, kemarin kan kita ngarep interior sih. Yo. Nah ngarep interior itu, aku baca komen itu dashboardnya sekalian dikasih kulit jok. Soalnya itu kan pilokan. Loh, gak sinkron katanya. Iya. Kurang lah, kurang apa ya, kurang elegan gitu loh. Ini kan anak sisae. Si saya kan emang lah dibuat ya. Ini dipasang ya, dicoba dimodif ya. Soalnya apa rek, bentar lagi ini ya, truk ini dibuat kerja. Habis hari raya itu, habis lebaran ini truknya wis ono bae. Habis lebaran itu masang bak, soalnya ya nggak enak sendiri ya. Kalau kita nitip bak lama-lama ya. Dashboardnya itu sekalian warna krem, biar sinkron. Nanti hasilnya ya apa kalau pakai kulit, soalnya kemarin itu ada yang ngasih tahu itu di TikTok yo. Nah, iku kok api ini loh. Kalau ini dikasih kulit, gitu kayak kelihatan padat. Makanya daripada warna krimnya ini nganggur, yo dimodif aja wis, dipasang yo. Kalau dikasih kulit ini kok ya api ini loh. Ini kan contohnya sih. Nanti kita lihat hasilnya yo. Jadi biar lebih padat lah, berisi. Oh no. Ini proses nyopot ya. Ini nanti digarap di rumah ya, Le ya. Iya. Garap di rumah. Soale biar enak rek tenang di rumah ya. Terus masalah ini cover setir gampang rek. Nanti itu aku mau buat ini itu loh, betulkan setir yang sepeleng ya. Pakai caraku sendiri ya, lupa ya belum tak buatkan ya. Ya nanti misalnya wis dipasang bak kan buat apaiku kerja iku biar nyaman gitu. Nanti kalau misalnya kurang nyaman yo ganti truk lagi yang tahunnya itu yang muda. Ini kan tahun tua dipaksa muda. Berarti yo wis rek. Ini loh sampai dalam ini tak pilok loh. Jadi sini ku warnanya sembulu ya. Dalamnya saku ini loh rek. Makanya kalau apa ya? Meskipun truk tua itu tergantung yang bawa. Oh no, iso ali bawa iki ke rumah le pedan iso yo. Iso. Sai. Karpete yo belum dateng. Karpete wapi rek. Yo. Karpet miu wapi nanti di sepilae. Wapi wis. Loh, gini loh semeni. Atas hitam. Nanti kasih stiker loh rek tulisan gitu loh biar enggak sepi yo. Terus ada yang ngomen iku apa iku kaca belakang iki? Iku dibuka le, gak usah ditutupi, biar menyala bangku gitu loh, biar ada variasi ini gitu. Ini loh, arek minta dibuka. Kalau kataku sih mending gini aja, soalnya nanti percuma rek dibuka yo, pola no bae yo, podae le yo, kelihatan bae malian. Mending ini ay, yo tak bantu adikku nyopot iki rek, cek cepet i, soalnya keburu hujan. Digarap di rumah biar rapi yo. Ini pakai sepeda motor yang anggota. Resiko kalau rumah enggak punya garasi buat truk lho rek. Yang ini ki, pas hujan bisa. Aduh kuncine ndi rek? Ini peda ibu negara iki tak pakai. Iso lek gak nguling ya. Belum beli lime. Lilim sekalian nih. Wis siapa? Oyong-oyong dashboard lho. Yo. Jen gua butuh. Awas. Si, tak pateni dulu ya. Timbang tiba. Oke, sudah sampai di rumah. Kita ngarep di sini. Semoga aja cukup yo biar serasi. Terus aku baca komen di TikTok iku yo ngono. Dashboard di modif juga. Kan wis upload di TikTok sih. Ngono yo wis tak garapi yo di ini. Apa ono ini? Kameramen tolong maju mundur biar kelihatan. Nah gini, ini kelihatan. Ini harus dibuka ini. Kalau dikasih gini kan rapi, rek asli ya. Rapi asli. Rapi ya Leo. Buka lemnya kok koyok angel. Ini loh Le. Awas ya, jangan sampai tumpah ya. Baru beli tumpah. Nah, dilim suku dilim. Berarti ya apa ini ya? Ya segera dulu ya. Nanti pokoknya orang-orang tinggal lihat hasilnya ya. Jangan lupa di like ya. Dilim secara wapi biar rapet. Ilmu dari mana ini Le? Ngawur. Tambah pengalaman ya. Makanya harus ngawur gini biar nambah pengalaman.
kalau minat truknya siapa yang mau dimodif ini, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Dijamin tidak boys. Oke Sam, jadi aku minta maaf kalau misalnya ada yang kayak gini nggak rapi, ini kan di pojok sih. Ya soalnya kan alatnya nggak lengkap, ini pakai tangan ditarik gitu, jadi hasilnya ya wis ya ada melembung-melembungi. Kalau ini ya bingung nih, ya apa ini? Ini masa ditawarin itu nih? Bosak mini. Kalau potong. Apa dipotongnya ya? Kalau ada alatnya itu head dryer namanya. Itu kan yo yo iso, hah? Apa namanya? Headgun. Headgun. Ini adekku ngerap sakune ini. Gampang, gampang. Gampang iyo. Coba lihat deh. Ini dikasih kulit tuh bagus tuh. Loh, kasih kulitnya api. Ya tak kerjakan dulu ya, tak akali dulu ini. Yang ribet itu kuy, dashboard yang paling gede ini loh. Ribet poli. Terus. Kamu apa pahlawanmu lupa giga? Aku tak lupa elek tua. Ya, hop. Cukup. Siap pasang dashboard. Semoga api ya rek. Lihat sih, kita pasang dashboard yang udah dimodif biar menyatu sama ini loh. Salah rek kan minta dashboard itu biar menyatu sama interior. Nanti dilihat hasilnya yo. Kita pasang di sini rek, sekali-kali biar keluar nih. Wah, ke water habis kemarin dibuat keluar lu. Wah, lah bentar lagi udah enggak kayak gini lagi rek yo. Wis gak konsep kayak gini. Bakal ono bae. Miring parkir yo. Lancene dalane miring lele. Ora lurus iki.
lo lurus. Iki sing miringi iki ne lo. Jalane. Ini lo rek hasilnya ya. Ya apa? Keluarkan semua le. Dibersihkan sih ae. Wah, api dah yo, api ternyata yo. Kemarin aku modif sampai jam piro le? Jam berapa yo? Sampai lembur jam 11. Malam. 10. Yo. Ini juga ini udah dikasih kulit. Ini juga itu wis udah dikasih kulit yo. Ini nanti gini lo. Halo. Maaf yo, ini anak garisnya gini. Tapi enggak kelihatan, Rek. Ini soalnya apa? Kemarin iku gak notot yo. Ngepres tinggal sisa, dikit. Sisa-sisa. Gitu. Si tak pasangi. Le. Api opo ora, Le? Lara Rek minta i dashboard dinginno juga i. Iso apa ora? Dimalik-malik no. Saya tak naik sih. Menyatu ah, api ya. Oh, api le ternyata le. Iya, iya. Iya, api yo. Nyatu. Nyatu. Nyatu, aku sayang ibu. Masih kira. Walah setir racing le, rek. Arek-arek njaluk setir iku diganti le. Setir racing. Setir racing. Yo. Sangar ayo si tak ambil lagi yo sangar iki cak asli cak wis nyatu cak ambil iki cak joki cak arek-arek ngelak komen joki sekalian krem waduh entek rek wis suwi iki iki le fleksibel le apa iki le belum dateng le yo fleksibel belum belum dateng sabar dulu bos. Yang nunggu fleksibel iki ngene langsung dibaut ah iya dibaut sih ah iya wis oke tak bantuin dulu ya kita lihat hasilnya nanti wis menyatu ah gimana kalian komen ya kurangi ya pasti kurangi iki paling setire bang setire elek iki ambil joki bang wes ganteng direk nuruti modif gak habis-habis lho iya habis-habis masuk lho oh iya sih kurang ditutupi kabel lho tapi menyatu menyatu kan iya gimana? Saya gorongan lagi, saya belum selesai ya, sabar ya. Jadi jangan dihujat dulu, ini belum selesai. Ini ada yang komen juga, ini dibuang aja bang. Gila, senderan nih gila, senderan. Tapi nggak apa-apa ini loh, ini warnanya gini loh. Nggak apa-apa wis. Bisa. Lo tukar lo kipas, kau wedeak main ini. Kipas. Ini kan kipas. Wah, asik lah sini iki. Warnae. Cocok ta yo. Terus apa lagi ini? Ini. Oh, masang dalam mesin belum nih. Ya wis tak pasang dulu rek. Maaf yo kalau misalnya masih kurang rapi. Ini tuh wah wangil ini kemarin narik yo. Terus lime lepas juga jadi agak kelihatan gini terus ini tempelan tapi enggak apa-apa wis ya mau dipakai sendiri ya yuk ini lo kurang rapet lho iya namanya truk tua ya gini lho delogok kabeh ngerti delogok ah yo ada yang enggak rapet mesti wisan terus ini gini lagi pokoknya oh, gak mau masuk gile gile tasnya gile
Oh, tas iki gitu, lho. Aduh, rapet le tas iki. Dikasih pemanis iku misale kaya kipas, botol, rak apa terus boneka. Iku pemanis e. Stiker, main stiker. Iki wis mari. Sudah ya. Coba dapat ini, tak dari sana li. Tak lihat adikku sih garap. Enak. Enak tali. Lo api ingin ini lo, apa li? Alhamdulillah ini sudah selesai. Maaf kalau ada kurang ya, kalau kurang rapi ya, soalnya kan kita pakai alat apa adanya li ya. Pakai alat apa adanya gitu, semoga awet. Tinggal tambahin pemanis gitu ya. Gini nanti di sinematik ya li ya. Iya, sinematik full. Terus mau di apa lagi ya? Aduh, fleksibel ya. Kok belum dateng ya? Belum dateng ya, Rek. Yowis, itu aja ya. Dari saya, semoga kalian suka dengan modipan kayak gini. Pandangan dari kiri misalnya buat konten gini. Aduh. Hah? Kok kadang kena, kadang enggak ya? Tekora. Dari sini paling, Lek. Ini Rek, kok cetek-cetek di sini ya? Si cepat lagi. Masuk di masuk nih, wis. Hah? Hah? Masa mau koi? Si cepat lagi. Di kanan ada sarannya ya? Di bensin enggak ada. Coba sih. Iya kok, bunyi cetek ya deh ini. Oh, bunyi Rek, yang tahu komen Rek ya. Aku gak tahu listrik lo. Rek, yang tahu komen ini kenapa kok bunyi cetik gitu yo. Apa gitu yo? Coba lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gitu paling yo? Kayak gitu ya. Lu suaranya kok kayak mesinnya halus nih. Kalau dari kabin. Halus yo. Iya. Sini halus. Iya, gak ada cover ini. Bis, ayo ini masukkan aja nanti ke buruan. Ada sekolah masuk. Langsung mabuk lagi gak power steering deh. Mas, up. Anu tuh ya. Tuh. Mana ini? Cuci dulu ya. Munduran. Yo. Gimana dashboardnya mata pak? Bawa enak loh ini. Yes, gini Rek. Dashboard tua yang ini kilo. Kepingin maksimal lagi yo. Harus beli truk baru. Ya.